Membuat bulu-bulu saya semua berdiri ini. Fake ya, hidungnya fake. Coba hapus semua. Saya mau lihat Anda ini burik atau tidak. Gengs Papoy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian my gengs my boys? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. Dan di video kali ini my gengs my boy, kita akan melihat keajaiban dari sebuah makeup ya saudara-saudara ya. Karena di sini kita akan melihat transformasi makeup yang paling epic di dunia ya. Sebelum makeup dan setelah makeup, wajahnya pasti ini sangat berubah ini saudara-saudara. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat ini transformasi makeup paling epic ya. Video ini bisa menjadi acuan buat kalian ya, para kaum-kaum hawa ya, untuk mempercantik diri ya. Dimana wajah kalian dari biasa-biasa saja menjadi lebih wadidaw. Lihatlah saudara-saudara, lihatlah. Ini kan dari face kan agak-agak ya gimana gitu ya. Kan jangan menghina. Anda jangan menghina Anda ini ya, jangan ya. Lebih baik kita menonton saja ini ya, keajaiban dari makeup. Oke. Dia mempercantik diri dulu, oke. Alis dulu, alis sudah jadi, oke, alright. Ditambah apa itu? Pokoknya saya tidak tahu ya. Pokoknya tambah warna-warna di atas mata ya. Lalu sekarang tambah warna-warna di bawah mata ya. Di jidat sekarang oke. Ditaruh semua segala macam mempercantik diri. Oh, sudah mulai ada perubahan. Oke, alright. Oke, oh. Alright. Oh, ini kayaknya sudah berubah ini. Membuat bulu-bulu saya semua berdiri ini. Bulu-bulu berdiri ini ya. Jadi lain. Jadi lain dong. Jadi lain sudah saudara, ini semua berkat makeup ya. Oke. Wajahnya dari begini ya. Oke. Oh, ini mungkin karena musibah, ini mungkin karena terbakar, luka bakar atau apa ini ya. Oke. Bagaimana? Coba di makeup dulu. Coba kita lihat ya. Ini before afternya. Cantik loh. Cantiknya luar dalam kali ini kita lihat ya. Inilah the power of makeup. Oke, ini jangan menghina Anda ya. Jangan menghina saya, ini cuma tertawa sendiri ya. Jangan Anda menghina, oke. Dia makeup, oke. Oh, ini kali ini makeup sendiri ya. Oke. Ditambah segala macam bumbu-bumbu di wajah ya. Segala macam micin-micin ditambahkan di dalam wajah, membuat wajah menjadi cantik ya. Segala macam zat-zat kimia yang mereka pakai. Untuk membuat wajah mereka menjadi lebih balalahoy. Mari kita lihat apakah menjadi cantik dia ini. Oke. Ditaruh di leher ya. Oh. Perubahan yang drastis ya. Ini menjadi lebih cantik. Oke. Ini kebanyakan Asia ya. Oke. Dia yang ini biasa-biasa saja ya. Ditaruh segala macam makeup yang ada, garis-garis yang presisi ya, alis mata, soft lens.
segala macam warna mewarnai wajah ini, saudara-saudara ya. Pokoknya keahlian wanita ini ya. Kita sebagai laki-laki hanya menjadi penikmat yang enak-enak saja ya. Oh, jadi cantik. Oke, bisa-bisa. Oh, oke. Sekarang kita ke barat. Ke wanita-wanita barat Eropa. Oke, alright. Ini biasa-biasa saja ya, normal-normal saja ini wajahnya. Dan weh, rambutnya sudah dibuat seperti Barbie-Barbie ini. Weh, ih, dia tertawa dia. Tertawa karena dia sudah menjadi wadidaw ya, cantik-cantik, beautiful ya. Beautiful. Oke, dia cantik ini, oke. Oh, ini dia mau melepaskan segala macam makeup yang ada. Oke. Bagaimanakah Anda kan jika tanpa makeup tadi hidungnya fake ya, hidungnya fake. Coba dihapus semua. Sangat beda sekali saudara-saudara tanpa makeup. Sangat beda ya. Oke. Coba hapus semua. Saya mau lihat Anda ini burik atau tidak. Maksudnya Anda ini biasa-biasa saja atau tidak ya. Coba. Oh, tetap cantik sih ini. Tidak ada perubahan drastis. Oke. Ini kayak Don't Judge Me Challenge ini ya. Seperti yang trending di tahun 2015-14 itu kemarin ya, Don't Judge Me Challenge. Tapi ini versi transformasi makeup ya, The Power of Makeup. Apakah dia akan menjadi cantik? Balalahoy. Oh, membuat bulu-bulu baby saya ini kemana-mana. Asik deh. Oh, alright. Perubahan drastis ya, saudara-saudariku. Oh, kiss bye. Dadah. Ah, ini kayaknya kalau kena makeup ini pasti cantik ini kayaknya ini. Oke. Ah, ini. Ah, baru kena sedikit ini sudah kelihatan cantik ya. Ye. Begini saja ini sudah balalahoy. Hidung mancung apa segala macam ya. Matanya seperti pakai soft lens padahal tidak. Oke. Oh, the power of makeup. Oke, ini before, mana afternya? Lihatlah mana tadi, saudara-saudara. Itulah betapa pentingnya mengurus diri, saudara-saudariku yang tercinta ya. Ini betapa pentingnya kita mengurus diri kita. Saya mau lihat kalau kau makeup ini bagaimana ini ya. Saya mau lihat. Oke. Garis menggaris segala macam bumbu-bumbu masakan ditaruh di dalam wajah. Apakah Anda akan menjadi cantik atau tidak? Oh, makeup matanya ini sangat bagus sekali ini kalau menurut saya sebagai mata-mata lelaki. Ya. Oh, perubahan yang sangat bagus ini saudara-saudara, sangat-sangat drastis ya. Ini karena kekuatan dari makeup Korea-Korea ya, Korean girl. Oke, ada apa dengan Korean girl? Coba buka dulu makeupnya, mau lihat apakah aslinya Anda ini cantik atau tidak. Oke. Tetap cantik sih. Tapi beda sih, ya beda. Beda, sangat beda before afternya. Ya mungkin begitu cuma geng semua boy, kita video tentang transformasi makeup kali ini ya. Ada beberapa yang sangat mengugah mata, sangat beda. Dan mungkin begitu cuma geng semua boy, kita video. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody's in the song of Aduda. See you in the next video. Dadah.